2020. Perkenalkan, saya Mega Indah Cindera Kasih akan memandu acara hari ini. Tentunya kami berharap Bapak Ibu sekalian yang kami hormati selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik. Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau yang kerap dikenal sebagai LMFEBUI yang telah berpengalaman selama 58 tahun sebagai lembaga penelitian dan konsultasi di Indonesia telah dipercaya selama 5 tahun oleh Institute for Management Development atau IMD Swiss sebagai official global partner dalam penyusunan World Competitiveness Yearbook 2021. Pada kesempatan yang spesial di siang hari ini, LMFEBUI bermaksud memaparkan beberapa catatan terkait peringkat daya saing Indonesia di tahun 2021. Paparan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan lesson learned bagi perkembangan daya saing pada berbagai sektor di Indonesia. Baik, Bapak-Ibu sekalian, sebelumnya kami informasikan beberapa hal selama acara berlangsung. Mohon Bapak dan Ibu dapat menonaktifkan mikrofon dan kamera selama acara berlangsung untuk mendukung visualisasi dari webinar ini. Kemudian apabila terdapat pertanyaan, silakan untuk disampaikan pada fitur chat room yang akan saya bacakan pada saat sesi tanya-jawab. Baik. Baik. Selanjutnya, mari kita mulai acara kita pada hari ini dengan mendengarkan paparan terkait Indonesia Economy Review. Perkenalkan Ibu Masyita Kristalin, PhD, selaku staf khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi. Selamat siang, Ibu Masyita. Siang, Mbak Mega. Selamat siang, Ibu. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Baik, Ibu Masyita, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali hari ini bisa diundang untuk acara ini. Mudah-mudahan yang akan saya share pada hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak-Ibu semuanya. Mungkin saya ada waktu 10 menit ya, langsung ke next page. Saya akan sedikit membahas mengenai perkembangan ekonomi terkini, next page. Seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa COVID ini yang dimulai sejak Desember tahun 2019 dan pertama kali outbreak itu di bulan Maret tahun lalu ya, bahkan pasar keuangan itu baru menyadari di 20 Maret setelah beberapa hari diumumkan status pandemi, walaupun kondisinya pada saat itu sudah sangat pronounced. Kalau kita lihat perkembangan COVID di dunia maupun di Indonesia, itu secara umum mirip, walaupun kita punya peak itu di secara global, peaknya itu udah peak ketiga, Indonesia adalah peak kedua, dan kita berharap puncak dari kasus saat ini, seperti Bapak-Ibu lihat, bahwa peningkatan kasus positif itu sudah sangat menurun dengan tajam, menunjukkan bahwa apa yang dilakukan pemerintah pada saat ini dalam penanganan COVID, terutama dengan merebaknya varian Delta, itu sudah berhasil. Namun tentu langkah pengendalian ini masih perlu tetap diintensifkan. Berikutnya, kalau kita lihat jumlah vaksinasi harian sebetulnya mulai meningkat secara konsisten ya. Total vaksinasi juta dosis itu termasuk Indonesia masuk ke negara nomor 9. Awal-awal sih sebenarnya kita masuk negara-negara yang lebih atas dari 9, tapi memang karena Indonesia sendiri belum menghasilkan vaksin sehingga suplai vaksin tentu jumlahnya tidak secepat yang diharapkan.
Rata-rata 7 harian vaksinasi di Indonesia sudah mencapai 1 juta dosis per hari. Harapannya bisa mencapai 1,5 atau bahkan lebih untuk membuat kita mencapai herd immunity yang lebih cepat. Slide berikutnya, perekonomian dunia kalau kita lihat antara proyeksi pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan dunia di sebelah kiri, kita lihat sebenarnya antara perdagangan dan juga pertumbuhan ekonomi dunia itu korelasinya cukup erat ya. Pertama, perdagangan itu biasanya kontraksi lebih dulu, karena kalau ini sih karena pembatasan fisik, baik itu di dalam satu negara maupun antar negara. Lalu pada saat trade mulai rebound, sebenarnya pertumbuhan ekonomi mulai rebound. Kalau kita melihat beberapa daerah ya, beberapa negara seperti US atau kita lihat emerging dan developing Asia secara kelompok ya, atau Euro area, kelihatan sekali bahwa negara dengan akses dan kecepatan vaksinasi yang tertinggi itu mencatat pertumbuhan yang kuat. Jadi kalau di sini kita lihat Indonesia di kuartal kedua bisa tumbuh 7%, sebetulnya juga termasuk satu keberhasilan untuk rebound dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Berikutnya, tantangan untuk pemulihan ekonomi secara global itu sebenarnya kita harus recover together. Kalau enggak, kita enggak bisa recover dengan kuat sebenarnya ya. Di sini kami mau membandingkan sebetulnya pada saat ekonomi mulai melemah, business cycle di bawah, inflasi biasanya rendah. Pada saat perekonomian sudah mulai rebound, biasanya akan terlihat dari inflasi yang tinggi. Jadi sebetulnya yang perlu diantisipasi dalam pemulihan ekonomi yang cepat, misalnya seperti di US ya, itu salah satunya adalah rebound dari inflasi yang cukup tinggi. Kalau kita lihat US, pertumbuhan ekonominya dalam year on year rebound, dan juga inflasinya bisa kita lihat tumbuhnya juga cepat ya, dari 1% di kuartal 2 2020 menjadi 5,4% di kuartal 2 2021. Indonesia sendiri kalau kita lihat inflasinya masih cukup stabil, meskipun pertumbuhan ekonominya juga mengalami rebound. Apa sih sebetulnya artinya pada saat perekonomian rebound tapi inflasi tidak tumbuh terlalu tinggi? Salah satu penjelasannya adalah berarti Indonesia belum mencapai potensialnya. Jadi meskipun tumbuh 7%, kita masih ada space untuk tumbuh lebih tinggi. Artinya itu ya. Karena kalau perekonomian sudah mencapai dekat dengan optimal level dari penggunaan resources, maka inflasi itu biasanya tinggi. Meskipun di negara-negara berkembang terkadang itu tidak ada hubungan dengan potential growth, tapi lebih pada manajemen dari logistik atau distribusi barang dan jasa, yang juga pemerintah bekerja keras untuk memastikan ketersediaan barang dan jasa at affordable rates di seluruh Indonesia, untuk memastikan masyarakat meskipun secara pendapatan mengalami tekanan, setidaknya dari segi harga-harga barang masih bisa dibantu. Slide berikutnya. Dalam seluruh pemulihan ekonomi di berbagai negara, kita tahu bahwa kebijakan moneter juga ikut bekerja. Ya, kita tahu ada debt monetization di mana-mana. Indonesia termasuk yang melakukan ini, artinya ada pembiayaan pengeluaran negara dari pemerintah. Akan tetapi kebijakan moneter di situasi seperti ini tentu memiliki keterbatasan, karena sebetulnya likuiditas di perekonomian global maupun domestik di seluruh negara itu tidak terlalu terganggu. Justru likuiditas tinggi, banyak orang holding cash, perbankan juga kalau kita lihat LDR-nya, loan to deposit ratio-nya juga masih rendah, lebih rendah dari seharusnya, menunjukkan bahwa likuiditas di perbankan, likuiditas yang dipegang cash oleh para investor itu masih cukup tinggi. Satu-satunya penggerak perekonomian di kondisi seperti ini yang bisa betul-betul ada dampak multiplier secara langsung itu adalah dari sisi fiscal expansionary. Oleh karena itulah APBN sebetulnya di tahun kemarin dan juga tahun ini masih merupakan penggerak utama dari pertumbuhan ekonomi, sehingga konsumsi rumah tangga tetap bisa disupport gitu ya, investasi tetap bisa disupport,
dan ekspor-impor secara natural akan sangat tergantung pada pembukaan border dan perkembangan permintaan di masyarakat. Berikutnya, kalau kita lihat APBN, ya sebetulnya fokus APBN itu ada tiga dari tahun kemarin. Pertama adalah penanganan kesehatan dari COVID-nya sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah yang multiplier efeknya paling besar itu adalah support konsumsi dalam bentuk bantuan sosial dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu adalah memastikan dunia usaha, terutama UMKM, itu tetap mendapatkan akses financing yang affordable. Jadi ada dukungan hardship, di sini kita punya program keluarga harapan, bantuan sosial, BLT, diskon listrik, ini tadi yang saya sampaikan termasuk consumption support, gitu ya. Ini multiplier effect ke perekonomian paling gede. Kemudian dukungan pangan dan pendidikan, khusus pangan, kartu sembako dan bantuan beras, ini juga consumer support, multiplier effect kepada pertumbuhan tinggi. Kemudian subsidi kuota internet, kenapa ini juga masuk ke dalam multiplier effect tinggi, selain dia membantu pendidikan yang sifatnya long term, akan tetapi masyarakat menerima ini seperti menerima cash, gitu ya. Jadi sama dampaknya multipliernya terhadap konsumsi. Kemudian dukungan pada angkatan kerja, kita punya kartu prakerja, bantuan subsidi upah, dan lain-lain. Bagaimana dampaknya terhadap perekonomian? Karena ini sudah berlangsung dari tahun kemarin, ya, kita sudah bisa melihat nih, apa sih sebetulnya dampak kebijakan fiskal. Kalau kita melihat tidak hanya dari pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya objektif dari pemerintah, ya. Objektif lain itu adalah menjaga equality, dan juga menjaga level affordability untuk MBR, masyarakat berpendapatan rendah. Kalau kita lihat tingkat pengangguran terbuka, itu sudah turun sejak kalau kita dibandingkan Agustus tahun 2020 yang lalu. Artinya dalam 2-3 semester, kebijakan fiskal ini sudah berhasil mengurangi tidak hanya tingkat pengangguran, akan tetapi juga tingkat kemiskinan. Memang tentu GDP Indonesia belum kembali seperti semula, tapi setidaknya kebijakan fiskal sudah berhasil meredam untuk kemudian tahun ini perlahan-lahan kita harapkan pulih. Sebetulnya kemarin sebelum Delta merebak itu perekonomian di kuartal 2 sudah cukup pulih dan seluruh indikator, baik indikator yang long term maupun yang short term, yang high frequency indicator, semua menunjukkan pemulihan ekonomi ke arah yang cukup cepat. Berikutnya, momentum untuk mewujudkan pemulihan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. Jadi kita punya proyeksi, tentu kita selalu ada dua, yang business as usual dan juga reform. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam jalur yang reform ini. Reformasi struktural tetap terus kita lakukan. Salah satunya yang sudah kemarin dilakukan sebelum COVID itu adalah infrastruktur, ya, untuk memperbaiki mobilitas, konektivitas, maupun produktivitas. Jadi sebetulnya reformasi ini, kalau tadi kita menggambarkan business cycle, kebijakan fiskal yang consumer support, meskipun memang sangat dibutuhkan masyarakat, dan multiplier effect ke pertumbuhan tinggi, tapi sebetulnya tidak mengubah potential growth dalam jangka panjang, gitu ya. Sementara kalau Indonesia ingin menjadi negara maju di tahun 2045, tentu potential growth-nya juga harus di-shift ke atas. Nah, yang bisa men-shift potential growth itu adalah reformasi yang sifatnya supply side. Dan reformasi supply side inilah yang ada di halaman ini. Infrastruktur, kemudian SDM. SDM itu ada dua sisi utama, yaitu sisi pendidikan dan sisi kesehatan. Kemudian perlinsos ini adalah memberikan equality of opportunity untuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga kita bisa menjaga daya beli dan kesejahteraan itu lebih merata. Berikutnya, langsung ke slide nomor 11. Jadi kalau kita lihat program pemulihan ekonomi nasional, itu slide berikutnya. Program pemulihan ekonomi nasional tentu terus menjadi instrumen bagi penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Tadi seperti saya sampaikan, ada program kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, dukungan UMKM, serta insentif usaha.
khusus untuk kesehatan setelah merebaknya varian Delta dan meningkatnya positivity rate di Indonesia, tentu ada perubahan yang ditujukan untuk lebih membantu di sektor kesehatan ini. Berikutnya, saya ingin cerita sedikit mengenai alokasi program perlindungan sosial untuk melindungi daya beli masyarakat saat PPKM level 4. Berikutnya, ya ini. Ini adalah seluruh bantuan sosial yang diberikan di Indonesia. Jadi idealnya ya, satu negara itu tidak memberikan subsidi dalam bentuk subsidi ke barang gitu ya. Karena subsidi barang seperti fuel subsidi contohnya itu sifatnya regresif. Jadi makin kita kaya, makin banyak menikmati subsidi gitu ya. Jadi quite the opposite dari yang ingin diharapkan oleh pemerintah. Yang ideal adalah seluruh subsidi itu dialihkan menjadi direct subsidi kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Nah, untuk ini tentu kita memerlukan One ID system ya. Jadi Indonesia sebenarnya sudah punya One ID system dalam program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako. Ini kita punya by name by address untuk hampir bottom 30%. Kalau Bank Dunia itu mengusulkan dulu bottom 40%, tapi dengan adanya pandemi, kita aim untuk mempunyai data yang lebih terkoordinasi untuk bottom 50% dan bottom 60%. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa basisnya kita sudah mempunyai program direct transfer untuk bottom 30%. Kemudian karena pandemi, kita tambah dengan diskon listrik, bantuan sosial tunai lain, BLT ini dan itu, bantuan beras, kemudian prakerja, dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk memenuhi bahwa seluruh bottom 50% dan sedikit di 60% yang terdampak ini itu mendapatkan bantuan atau support konsumsi. Berikutnya, selain untuk consumer support, kita membantu dari sisi supply side-nya juga, membantu dunia usaha, terutama UMKM. Ini kita lihat bahwa menurut lapangan usaha, sebenarnya dari sektor lapangan usaha, perdagangan eceran, penyediaan makanan dan minuman, kemudian pertanian, kehutanan, dan lain-lain, ini memiliki proporsi terhadap UMKM yang berbeda-beda. Nah, tentu ini menjadi prioritas pemerintah, diprioritaskan yang masyarakat banyak persentasenya beraktivitas di sektor tersebut. Berikutnya, percepatan dan pengalokasian optimalisasi program pemulihan ekonomi nasional. Basically, karena tadi yang saya sampaikan melonjaknya kasus, kluster kesehatan itu mendapatkan tambahan dan juga tentunya perlindungan sosial untuk menahan tadi resiko akibat restriksi mobilitas. Kemudian penambahan pada kluster kesehatan kita lakukan untuk pengadaan sarpras, operasionalisasi rumah sakit Wisma Haji, pengadaan oksigen, sistem informasi satu data, dan lain sebagainya. Kemudian fasilitas sentra vaksin, mobilitas relawan, dan lain sebagainya. Nah, intercept yang dilakukan pemerintah pusat untuk mempercepat penyerapan TKDD, ini adalah transfer ke daerah, itu juga sangat penting karena dengan adanya daerah sebetulnya mempunyai, di sektor kesehatan misalnya ya, daerah itu mempunyai budget power yang memang sudah cukup tinggi dengan adanya desentralisasi daerah, tentu percepatan TKDD dan juga disbursement dari daerah sendiri menjadi perhatian yang penting untuk tahun ini. Kemudian juga dilakukan relaksasi yang diberikan untuk targeting BLT desa. Ini juga dilakukan karena multiplier efeknya tinggi dan kemudian sosialisasi yang lebih gencar pada pelaku usaha. Kurang lebih yang dilakukan untuk proses program pemulihan ekonomi nasional adalah yang seperti saya sampaikan, manajemen makroekonomi, silakan ditutup slide-nya. Manajemen makroekonomi yang baik ini tentu menjadi hal yang sangat krusial dalam proses pemulihan. Banyak negara sebetulnya dari tahun 2020 hingga 2021 ini
yang mengalami rating downgrade gitu ya. Karena kan penanganan ini kita tahu ada debt monetization, kemudian fiscal expansionary yang juga melebarkan budget deficit. Ini banyak sekali negara-negara ratusan rating downgrade yang dilakukan oleh berbagai rating agencies. Mengalami ini, Indonesia berhasil tumbuh tinggi dengan inflasi terjaga dan tidak ada perubahan rating. Itu sebetulnya menunjukkan bahwa meskipun masih banyak kekurangan yang tentu harus diperbaiki, tapi dari segi makro manajemen dan fiskal manajemen, Indonesia itu secara global cukup diakui ya. Jadi mungkin itu highlight-nya. Jadi tentu ada kekurangan, dan mungkin dari universitas bisa terus memberikan masukan bagaimana pemerintah sebetulnya sebaiknya menangani pandemi. Namun kalau kita melihat bagaimana dunia luar, kan bagaimanapun ini kayak beauty contest ya, antar satu negara dengan negara lain, bagaimana dunia melihat penanganan Indonesia itu bisa kita lihat dari ratings dan juga kepercayaan global kepada Indonesia. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, Mbak Mega. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Ibu Masyita Kristalinti, selaku staf khusus Menteri Keuangan bidang kebijakan fiskal dan makroekonomi, atas paparannya terkait Indonesia Economy Review. Terima kasih banyak. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sampai ketemu ya. Mungkin Bu Masita ada kegiatan, kalau saya ada tugas, ada rapat. Jadi tidak bisa. Mohon pamit duluan. Iya. Ya. Terima kasih dan semoga sukses acaranya Pak Willem dan Bapak Ibu. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Masita atas hadirannya, waktunya. Terima kasih Bu Masita. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan LM FEB UI sebagai IMD partner terhadap peringkat daya saing Indonesia pada tahun 2021. Perkenalkan tim dari LM FEB UI, Bapak Dr. Willem Makaliwe. Selamat siang, Pak. Terima kasih banyak. Ya. Bapak Dr. Toto Pranoto, selamat siang, Pak Toto. Pagi. Saya tanya, menyusul. Okay. Baik, Bapak Bayu Adi Wibowo, selamat siang Pak Bayu. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Oh, gambarnya siang, Pak. Bapak Arza Faldi, selamat siang Pak Arza. Selamat siang Bu Mega. Siang. Dan yang terakhir adalah Bapak Taufik Nur, selamat siang Pak Taufik. Selamat siang Bu Mega. Siang. Baik. Tanpa menunda lebih jauh lagi, kepada Bapak Arza Faldi dan Bapak Taufik Nur, saya persilahkan. Baik. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih Bu Mega atas pengantarnya. Seperti apa yang tadi sudah disampaikan, bahwa pada kesempatan ini selanjutnya kami akan memaparkan mengenai apa yang telah kami lakukan bersama dengan IMD di tahun 2021 untuk menyusun peringkat daya saing nasional Indonesia. Mungkin next slide. Jadi untuk sebagai pengantar, Bapak Ibu, sebagai informasi, peringkat World Competitiveness Yearbook ini sebenarnya sudah untuk tahun yang ke-33 dilakukan sejak tahun 1989 oleh IMD. Jadi sebagai catatan, memang ini bukan peringkat yang kami hasilkan ya, yang FEB hasilkan. Melainkan kami ditunjuk, dipercaya oleh IMD dari Swiss untuk menjadi mitra dalam penyelenggaraan riset ini di berbagai negara. Dan untuk Indonesia, kami salah satu mitra bersama dengan BPMK sejak tahun 2017. Jadi apa persis yang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah pengumpulan dua sumber data. Pertama hard data kami peroleh dari sumber-sumber statistik nasional dan internasional. Contohnya mungkin BPS, Bank Indonesia. Data-data ada 163 variabel yang kita ambil dari berbagai kategori. Nanti akan ada penjelasan faktor subfaktornya. Dan juga kami melakukan survei
survei primer kepada beberapa expert eksekutif di Indonesia. Untuk tahun ini kami memperoleh data sekitar 80 expert level middle atau top eksekutif untuk mengisi survei yang ada sekitar 90 sampai 100 kriteria di dalam. Nah, ini selain survei ini kami juga melakukan in-depth interview terhadap sekitar 6 sampai 8 top eksekutif untuk menggali insight mengenai perkembangan ekonomi dan daya saing di Indonesia. Dan dari data-data itu kemudian kita menghitung standardized value, kita standarisasi nilai-nilai yang ada, kemudian kita melakukan pengumpulan data dan kita sampaikan ke IMD ya. Jadi sebenarnya ini IMD yang melakukan komputasi dan akhirnya IMD memberikan hasil rankingnya dalam bentuk laporan. Laporan yang kemudian kita akan interpretasikan. Next ya. Jadi apa persisnya yang di peringkat ada 4 komponen. Bahas lebih lanjut oleh saya dan tim. Kinerja ekonomi, efisiensi pemerintah, kemudian efisiensi bisnis, dan infrastruktur. Nah, ini juga ada subfaktornya dari masing-masing. Nah, seperti ekonomi, ada mengenai perdagangan, ada yang mengenai tingkat harga, mengenai investasi, dan lain sebagainya. Komponen-komponen ini diperoleh dari tadi sumber data yang hard dan juga survei dari para eksekutif. Next-nya. Ya kalau kita melihat tahapan ya tadi apa yang saya sudah coba jelaskan secara umum memang mengapa eksekutif ya. Jadi kalau berdasarkan referensi dari IMD kita berasumsi bahwa pengakumulasian kekayaan atau daya saing itu di dalam suatu negara itu tercermin dari kemajuan dari dunia usahanya. Oleh karena itu salah satunya kenapa aktor yang kita minta pendapat persepsi ya mengenai daya saing negara kita itu adalah top eksekutif. Nah itu yang kira-kira melengkapi di samping data-data perekonomi dan industri yang kita juga provide dengan komposisi tertentu. Kemudian data-data tersebut diagregasi dan kita hitung masing-masing subfaktor dan akan ada peringkat-peringkat pada level tadi ya per komponen 4 komponen dan juga bahkan sampai level subfaktor. Dan kajian ini juga dilakukan di negara lain ya. Ada 64 negara yang melakukan kajian yang sama dengan partner yang berbeda-beda yang kemudian diagregasi di IMD di level dunia. Nah, itulah yang kira-kira menjadi World Competitiveness Yearbook yang hasilnya selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan kami. Untuk berikutnya mungkin saya serahkan ke Pak Taufik untuk melanjutkan. Ya, terima kasih Pak Arza, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, melanjutkan hasil secara global terkait ranking daya saing dunia ya. Secara global yang tadi seperti disebutkan bahwasanya IMD ini melakukan pemeringkatan kepada 64 negara ya. Memang tidak seluruh negara, tapi sebarannya ini sudah merepresentasikan dunia gitu. Nah, tapi memang alasan khususnya kenapa 64 negara ini kita juga tidak tahu pasti ya. Tapi pada dasarnya sudah mencakup seluruh ekonomi-ekonomi besar dunia. Nah, menariknya di 2021 ini memang terlihat kalau dari top 5 results-nya ya, artinya negara yang punya daya saing dunia paling tinggi ya memang didominasi negara-negara Eropa ya. Nah, ini juga mungkin bisa dijelaskan bahwasanya ini kan persepsi yang datang, persepsi dan data yang datang dari 2020. Yang mana 2020 itu kita merasakan bahwa pandemi itu mengguncang ekonomi dunia cukup dalam ya. Nah, mungkin di berbagai benua ini efeknya berbeda-beda gitu. Dan terlihat di 2020 ini kan di Eropa relatif lebih lebih resilient ya dibanding negara-negara lain. Nah, sehingga mungkin di 5 besar ini 4 negaranya dari Eropa. Padahal kalau kita lihat peringkat-peringkat sebelumnya memang 5 tahun ke belakang semenjak kita menjadi partner itu peringkat 1 2-nya biasanya didominasi oleh Singapura ya, Singapura dan Amerika Serikat gitu. Jadi
memang terlihat di tahun 2020 kemarin datanya, dan juga apa namanya kondisinya juga mungkin agak lumayan berantakan gitu ya. Jadi ranking IMD di 2021 ini mencerminkan apa yang ketahanan negara masing-masing terkait pandemi ini gitu. Jadi memang Switzerland ini juga sebelumnya mungkin nanti ada peringkatnya ya. Switzerland, Sweden, Denmark, dan Netherlands ini dari Eropa semua. Nah, ini seperti yang bisa dilihat ya. Kalau di Asia Pasifik memang Singapura masih yang paling tinggi, tapi kalau kita lihat ranking globalnya bisa dilihat bahwa Singapura itu turun udah 4 peringkat ya. Sebelumnya memang Singapura itu langganan di peringkat 2 dan peringkat 1 terus karena mungkin dia juga pusat ekonomi, tapi seiring dengan kondisi pandemi ini penurunannya cukup tajam. Dan kita lihat beberapa negara yang penanganan COVID-nya cukup baik ya, itu juga melaporkan bahwa ada peningkatan ranking ya. Kayak sebagai contoh Taiwan, China, dan New Zealand, ini negara-negara di Asia Pasifik yang kita bisa ketahui bahwa penanganan pandeminya cukup baik, dan ini terdampak juga berdampak kepada ranking daya saing globalnya. Jadi kita lihat Taiwan naik 3 peringkat, China naik 4 peringkat, dan New Zealand juga naik 2 peringkat. Dan Indonesia seperti yang tadi disampaikan Bu Masita juga dari berbagai indikator ya, indikator makroekonomi memang relatif cukup baik ya. Sehingga ini juga tercermin dengan daya saing secara globalnya yang juga naik di peringkat 37 ya. Walaupun memang di 2019 kita pernah lebih tinggi dari 37 yaitu di peringkat 32. Tapi pada dasarnya ini adalah suatu capaian yang kita bisa menjaga kondisi ekonomi kita lebih dengan baik. Kemudian juga di IMD juga menganalisa top 5 daya saing berdasarkan GDP per kapita di bawah 20.000 ya, atau ekonomi yang mungkin sedang tumbuh. Ini juga lagi-lagi ya negara-negara yang mungkin Malaysia dan Thailand kondisinya hari ini cukup struggle juga terkait pandemi, tapi di 2020 relatif bisa cukup baik ya menghadapi pandemi. Ini juga terlihat rankingnya juga naik, dan yang memang yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah Cina ya. Cina karena memang dia bisa recover lebih dulu, dan sampai saat ini kalau kita lihat data dari pertumbuhan kasus di Cina juga masih relatif terjaga. Kita juga menganalisis sebenarnya negara-negara data dari IMD ya. Menganalisis negara-negara yang peningkatannya relatif cukup signifikan ya. Nah, ini dari hasil 5 negara yang peningkatan rankingnya signifikan, ini memang dari yang ranking-rankingnya kita sebut mungkin agak di bawah ya, atau peringkatnya tadi kita lihat sudah di atas 30 semua dari 64 negara. Dan termasuk di Indonesia. Dan sedangkan negara-negara yang rankingnya turun cukup signifikan ya, ini ada kalau kita lakukan cluster ya, ini ada di 2 wilayah. Yang pertama ada di wilayah Asia ya, mayoritas ya, ada Saudi Arabia, ada Filipina gitu, dan juga negara-negara di wilayah Amerika Selatan ya, kayak Chile dan Peru, yang kita juga tahu penanganan kondisi pandemi di sana di 2020 ya, di 2020 itu memang relatif juga cukup struggle. Jadi kalau dari hasil global ini kita bisa melihat bahwa memang adanya korelasi antara penanganan pandemi atau seberapa baik pemerintah merespon pandemi ya, atau dan menjaga ekonominya dengan daya saing gitu. Karena memang pandemi ini cukup dampaknya cukup merata ya di seluruh negara, dan ini tergambar di peringkat di daya saing IMD World Competitiveness Yearbook 2021. Dan tentu tantangannya adalah bagaimana di 2022 nanti ya, apakah kita bisa rebound lebih cepat lagi gitu, seperti itu. Dan sepertinya karena ada beberapa negara juga yang rebound lebih cepat dari negara lain, mungkin di 2022 ke depan juga konstelasi peringkatnya juga akan lumayan bergeser signifikan. Karena kalau kita lihat dari 2017 sampai 2019 itu peringkatnya relatif stabil ya, karena ekonominya juga relatif stabil. Seperti itu, dan memang ada goncangan atau ada shock di 2020, 2021, dan ini 2022. Nanti kita lihat hasil dari rebound ekonomi di berbagai negara di 2020.
Mungkin itu saja dari kami, dari sebagai pengantar awalan terkait ranking overview IMD World Competitiveness Yearbook 2021 ya. Nanti mungkin akan ada pembahasan lebih detail terkait bagaimana kondisi di Indonesia terkait ranking ini. Terima kasih Ibu Mega. Baik, terima kasih Pak Arza dan Pak Taufik Nur atas highlight IMD 2021 reports. Selanjutnya Bapak sekalian, kami persilakan kepada Bapak Bayu Adi Wibowo, Bapak Willem Makaiwe dan Bapak Toto Pranoto untuk dapat memberikan paparannya. Saya persilakan. Silakan Pak Bayu. Ya, baik. Terima kasih, Pak Wilam. Baik, kita langsung masuk ke dalam apa namanya penjelasan ya terkait ranking. Jadi, kalau kita tadi secara overview, kita sudah lihat pergerakan rating ya dari beberapa negara ya. Indonesia mungkin tahun ini, meskipun ya dalam kondisi apa namanya, ekonomik performance-nya juga tertekan ya, tapi itu juga dialami oleh beberapa negara lain ya. Dan itu juga ada beberapa yang mungkin negara yang mengalami bisa bertahan atau mungkin ada yang tadi mengalami penurunan cukup dalam ya. Mungkin berikutnya tadi ini sudah ya, next. Nah ini jadi ini sebenarnya tadi penelitian ya dari beberapa apa namanya komponen ya dari empat pilar utama ya. Jadi memang kalau secara keseluruhan kita rating naik ya lumayan sekitar dari 40 ke 37 ya. Kalau di peer Asia sendiri Asia Pasifik ya ada 14 negara ya, itu sebenarnya kondisinya relatif sama ya, cuma kita kalau dilihat dari 2017 itu relatif posisinya bertahan ya dari 2018 hingga 2021 ya. Jadi memang tadi mungkin di beberapa mungkin di ASEAN sendiri ya kita juga sebenarnya posisinya relatif ya selalu di bawahnya Malaysia, kemudian Thailand ya, apalagi Singapura ya. Mungkin kalau kita dibandingkan Filipina mungkin kita agak sedikit baik ya. Vietnam kebetulan Vietnam dan Timor Leste ya tidak masuk ya dalam ranking ini. Nah, ini kalau kita lihat dari empat pilar ada kinerja ekonomi, ada efisiensi government, ada bisnis efisiensi dan infrastruktur. Ada beberapa yang memang ratingnya cukup baik ya. Jadi artinya kalau kita lihat dari 63 negara bisa masuk 10 besar itu artinya menunjukkan bahwa kita punya kekuatan ya atau mungkin keunggulan ya. Sedangkan mungkin kalau kita di bawah 50 ya seperti itu artinya itu memang ini jadi titik lemah kita ya. Jadi memang kalau kita lihat dari ekonomi performance ya ini kita kelemahannya adalah di sisi perdagangan internasional ya. Ini kurang lebih agak mirip juga dengan kinerja tahun lalu ya. Mirip-mirip ya. Jadi memang ini juga mengindikasikan bahwa kalau dulu kita selalu akan mengalami namanya defisit neraca perdagangan. Nah ini juga kebetulan indikatornya sekarang agak membaik ya. Tapi mungkin ini juga akan menunjukkan nanti aspek-aspek lain ya terkait dengan itu. Kemudian juga yang berikutnya adalah di efisiensi pemerintah ya. Jadi ini dari aspek pajak ya. Ini kita termasuk mungkin cukup baik ya dari peringkat 7 ya. Artinya ini 10 besar ya. Mungkin yang lain adalah sekitar ya 20 itu di kebijakan finance-nya. Ya. Nah, yang agak sedikit kurang mungkin kalau di sini adalah di bagian bisnis efisiensi dan infrastruktur ya. Ini yang beberapa tahun belakangan ini memang ada yang apa istilahnya tetap ya istilahnya kondisinya. Ini utamanya di aspek kalau di efisiensi bisnis itu lebih pada ke utamanya produktivitas ya. Jadi produktivitas dari sisi tenaga kerja, kemudian di sisi manufaktur, pertanian dan lain sebagainya ini rata-rata tuh memang masih di bawah ya. Jadi produktivitas mungkin kita bisa pertimbangkan juga dari sisi pendapatan dibandingkan mungkin dengan jam kerja dan jumlah penduduk ya. Nah ini rasionya itu memang masih rendah. Jadi ini
memperlihatkan bahwa produktivitas kita memang masih lemah dibandingkan yang lainnya. Yang cukup baik di sini adalah labor market ya. Jadi kita punya keuntungan dari sisi jumlah demografis yang cukup besar ya. Kemudian juga dari sisi upah ya. Upah itu memang kita relatif bersaing ya. Jadi memang kalau kita lihat dari apa daya tarik investasi asing ya ke dalam itu salah satunya adalah tadi upah buruh ya. Selain mungkin juga kondisi iklim usaha ya. Meskipun dari sisi aturan legislasi itu juga mungkin nanti banyak masukan ya terkait dengan kemudahan berusaha di Indonesia. Kemudian yang rata-rata memang kita agak di bawah ya, ini terkait dengan infrastruktur ya. Di era mulai Pak Jokowi ini memang sudah digenjot ya, dipercepat terkait pembangunan infrastruktur, jalan, bendungan, bandara, pelabuhan, dan lain sebagainya. Jadi ini yang basic infrastructure yang dulunya memang angkanya mungkin di atas 40 ya, artinya ratingnya rating bawah, ini terlihat sudah agak sedikit membaik ya, jadi di angka 36 artinya pertengahan. Tapi mungkin yang jadi catatan di sini memang ada beberapa infrastruktur lain yang mungkin masih tertinggal ya, terkait dengan teknologi, kemudian sains, kemudian kesehatan dan pendidikan ya. Nah ini juga di era pandemi seperti ini mungkin kesehatan dan pendidikan ini juga menjadi apa ya namanya catatan ya bagi kita, karena memang itu mempengaruhi atau membentuk ya daya saing dari sisi SDM ya. Ke depan mungkin akan sangat berpengaruh terhadap kualitas ketahanan SDM ataupun kekuatan daya saing Indonesia. Berikutnya. Next. Nah ini lebih kepada penjabaran ya dari detail yang tadi empat pilar ya. Utamanya kalau kita lihat komponen kinerja ekonomi itu memang dia masuk kelompok yang turun ya dari 2020 ke 2021 itu banyak komponen kinerja ekonomi yang mengalami penurunan misalkan dari pertumbuhan GDP, kemudian GDP per kapita, kemudian penciptaan lapangan usaha ya dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau dari sisi apa kenaikan ya ini banyak disumbangkan mungkin beberapa dari efisiensi bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha ya, kemudian juga dari beberapa ada infrastruktur yang mengalami perbaikan ya, meskipun ratingnya masih di bawah ya. Jadi kalau dari efisiensi bisnis nanti ada sektor perbankan ya dari asetnya, kemudian ada lapangan kerjanya, kemudian juga capital marketnya ya. Kalau dari sisi infrastruktur yang improve ya atau mengalami perbaikan itu dari sisi pengguna internet ya, itu semakin lebih istilahnya meningkat ya. Kemudian juga dari sisi pertumbuhan populasi ya. Kemudian kalau dari sisi apa economic performance ya tadi sudah dijelaskan ya. Jadi memang rata-rata pertumbuhan GDP, GDP per kapita, kemudian lapangan usaha, termasuk juga perdagangan ya. Jadi ekspor kita juga dari sisi komersial ya. Jadi kalau kita lihat memang meskipun surplus ya, tapi kalau kita lihat neraca perdagangan, terutama kita dengan Cina ya, untuk yang non migas itu defisitnya makin besar ya. Jadi ini juga menunjukkan bahwa kita memiliki situasi perdagangan yang mungkin terhadap satu negara itu kurang menguntungkan. Berikutnya. Next. Nah, ini lima tantangan ya yang apa dihadapi di era 2021. Sebelumnya memang ada beberapa tantangan-tantangan strategik yang dihadapi oleh Indonesia ya. Cuma memang beberapa tantangan yang besar itu memang cenderung berulang ya, dan mungkin sekarang juga masih dihadapi. Nah ini kita sengaja memilih beberapa catatan tantangan yang mungkin spesifik ya, karakternya unik di era 2020-2021 ini. Utamanya ini banyak dipengaruhi juga oleh kondisi pandemi ya. Jadi pertama itu adalah terkait dengan munculnya nantinya ketimpangan ya. Jadi ini era sebelumnya memang kalau kita lihat krisis itu sektor UKM memang relatif bertahan ya, tapi di era pandemi ini justru sektor UKM yang jadi andalan ekonomi Indonesia itu mengalami tekanan ya. Ini karena sifatnya memang
banyak dipengaruhi oleh interaksi dan mobilitas ya. Jadi memang kalau kita lihat sektor UKM itu memang basisnya memang masih konvensional ya. Jadi kemampuan dia untuk upgrade masuk ke digital baik dari sisi teknologi kemudian keuangan ya, kemudian kemampuan knowledge dan sebagainya juga terbatas ya. Nah, ini juga mengakibatkan tekanan di sektor UKM ini cukup berat ya. Jadi kalau kita lihat memang ada ketimpangannya kalau kita lihat dari sektor middle pendapatan menengah ya. Ini informasinya adalah tabungannya cenderung meningkat ya. Sedangkan mungkin kalau di level yang menengah bawah itu justru mereka selama ini kan memang hidupnya day to day ya. Ini justru malah dari sisi pendapatannya itu mengalami apa namanya tekanan. Ini juga menimbulkan gap antara yang kelompok menengah dengan yang kelompok bawah ya. Kemudian yang poin 2 dan 3 itu lebih pada ke aturan kebijakan untuk investasi ya. Memang selama ini pelaku usaha itu menyampaikan keluhan ya, dan itu juga mungkin yang menjadikan pertimbangan bahwa kemudahan bisnis di Indonesia itu masih relatif dirasakan kurang ya. Jadi ini karena ini kalau kita lihat ya ada beberapa regulasi yang mungkin bertentangan ya. Jadi kita lihat dari regulasi dari pusat dan daerah kemudian antar sektoral, nah itu kadang terlalu banyak dan saling bersinggungan ya. Jadi ini menimbulkan overlap. Jadi ini, nah kemudian dari pemerintah sendiri dengan melihat seperti itu memang kemudian punya inisiasi itu meluncurkan Omnibus Law ya. Omnibus Law itu semangatnya adalah tadi menyederhanakan aturan ya. Jadi supaya nanti aturan-aturan yang tadi overlap, tumpang tindih dan sebagainya itu disederhanakan dalam aturan yang lebih ringkas ya. Ini itu utamanya adalah untuk menarik investasi dan mungkin juga membuka lapangan pekerjaan ya. Namun juga implementasi dari Omnibus Law ini juga perlu produk turunannya ya, aturan turunannya. Nah, aturan turunannya itu memang sejauh ini juga menimbulkan aturan baru. Nah, ini juga tantangannya jangan sampai nanti semangat penyederhanaan aturan ini justru menimbulkan aturan yang lebih banyak lagi yang akhirnya akan menimbulkan kesulitannya. Kemudian keempat itu kalau kita lihat tadi selama kondisi pandemi itu memang neraca perdagangan internasional kita cenderung surplus ya, yang tadinya sebelumnya trennya adalah defisit ya. Nah, ini juga kita lihat penyebabnya adalah berkurangnya impor ya, impor terutama dari barang bahan modal dan bahan baku ya. Nah, ini sebenarnya juga mengindikasikan bahwa sebenarnya industri kita itu relatif tergantung ya dari produk-produk luar. Ini sebenarnya juga momen kita untuk supaya industri ini bisa ke depan punya kemandirian ya untuk bisa memproduksi barang-barang yang substitusi impor ya. Tapi di sisi lain juga kalau kita lihat pandemi ini jika kondisinya berlangsung lama ya. Jadi karena kalau impor tadi turun itu disebabkan juga salah satunya adalah konsumsi masyarakat yang menurun ya. Jadi daya beli atau mungkin mereka menahan tingkat konsumsinya itu. Jadi ini juga efeknya kalau terlalu panjang itu juga berdampak juga pada industri dalam negeri ya. Jadi industri dalam negeri mungkin jika konsumsinya juga terbatas ya, itu juga akan mengakibatkan ancaman juga bagi industri lokal. Kemudian yang poin ada kelima adalah terkait dengan kesehatan dan pendidikan ya. Jadi memang pada saat awal pandemi kita mungkin semua hanya membayangkan bahwa kondisi ini hanya akan berlangsung sekitar berapa bulan ya, tapi ternyata ini sudah berlangsung lebih dari setahun dan mungkin kita juga masih belum bisa melihat arah akhirnya ya. Bahkan mungkin informasi yang terakhir mungkin dari pejabat kesehatan itu juga menyampaikan bahwa ini nantinya akan jadi endemi ya. Endemi itu artinya menetap dan mungkin berkepanjangan. Nah, ini pengaruhnya mungkin terhadap tadi ya dari sektor kesehatan ya, bagaimana masyarakat itu nanti juga supaya punya daya saing itu tetap punya apa istilahnya dari kebijakan-kebijakan kesehatan itu lebih mempercepat ya bagaimana meningkatkan ketahanan masyarakat di sisi kesehatan. Kemudian juga dari sektor pendidikan ya, jadi memang sejauh ini kita sudah setahun lebih, terutama untuk anak-anak generasi muda ya, ini kan memang terpaksa memang harus mengikuti pendidikan jarak jauh ya. Nah, ini kan memang
dari sisi efektivitas dan mungkin intensitas mungkin tidak bisa dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi. Nah, ini juga akan menimbulkan pertanyaan ya, apakah nanti kualitas generasi muda kita mendatang itu juga akan bisa kita pertahankan ya, terutama dari sisi daya saing. Karena mungkin kalau kita lihat mungkin 10 atau 15 tahun mendatang itu generasi muda yang ada saat ini mungkin masih di sekolah dasar maupun mungkin sampai SMA, itu nanti akan masuk ke tenaga kerja ya, masuk pasar tenaga kerja dan itu akan menjadi penerus atau menggantikan pejabat-pejabat yang mungkin saat ini sudah aktif ya. Nah, itu mungkin kira-kira poin yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan ke Bu Mega. Terima kasih Bapak Bayu Adi. Selanjutnya Bapak. Ya, terima kasih Bu Mega. Mau saya coba melanjutkan. Silakan. Ya, terima kasih banyak Bu Mega. Terima kasih Bapak Ibu semua. Baik rekan-rekan lembaga manajemen, terima kasih juga mungkin kita boleh sebut mitra-mitra ya, sahabat-sahabat kita, warga keluarga LM sendiri. Jadi tadi mungkin kalau saya tadi sambil slide-nya Pak, slide 7 kalau saya nggak salah. Jadi, slide 9. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman setim. Nah, itu jadi concern kita memang secara ranking naik ya, rankingnya naik. Kita juga pas, makanya tadi kita ada pas lagi peringatan 17-an nah, merah putih di belakang. Itu kebetulan pas lagi kita cukup happy karena rankingnya naik dari 40 ke 37. Cuma kalau Bapak Ibu lihat di layar itu kan masih istilahnya ada naik turunnya, cuma naik tahun terakhir naik. Nah, ternyata kalau lihat gambar yang sebelah kanan, yang kita perlu dalami bukan soal sekadar rankingnya, tapi apa nih yang masih menjadi PR, masih menjadi masalah yang bagi kita. Itu ada yang rankingnya masih rendah, contohnya di economic performance, itu ketergantungan pada impor itu membuat kita juga masih sangat rendah, sampai di posisi 51. Ada yang bagus, overall kan kita ranking 37 ya. Nah, ada yang nilainya masih perlu ditingkatkan. Nah, salah satu kegiatan kami sore ini itu sosialisasi. Sosialisasi untuk mengingatkan hal-hal yang juga perlu ditingkatkan. Perlu kita pelajari masalahnya ada di mana. Nah, jadi ini mungkin di satu sisi kita happy ya, posisi yang lebih baik. Di bawah kita, ya katakanlah peringkat-peringkat di bawah kita itu masih ada Latvia, ya lumayan, Eropa ya. Tanpa mudah hormat, moga-moga nggak ini nonton di Latvia nih ya. Latvia, ada Ceko, ya. Mungkin sesama Asia kita, India, peringkatnya di bawah. Tanpa mudah hormat negara-negara yang disebut tadi. Jadi sebetulnya secara ranking, baik ya. Secara ranking oke, okay, ada terus ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Tapi secara PR rincian ini yang menjadi masalah besar. Apalagi kalau lihat di government efficiency, itu rankingnya itu masih dalam posisi yang kurang baik karena totalnya itu 64. Memang dipilih sejak awal dari tahun 89 kalau saya nggak salah ya. Itu ini sudah tahun yang ke-33. Itu negaranya memang dikumpul tetap supaya bisa lakukan perbandingan dalam posisi tadi. Ada beberapa negara yang memang tidak masuk dalam istilahnya polling lah ya. Nah, mungkin kalau boleh saya tambah sedikit, jadi dalam studi dari lembaga manajemen sendiri, FEBUI, yang ini bersama-sama dengan AMD, juga NUPMK, ya. Sementara yang kami lakukan studi, data dari perusahaan-perusahaan terbuka, korporasi terbuka, pada tahun 2020, itu dari 702 korporasi, 60% masih dalam posisi laba. Ya, di tahun pandemi ini, tahun susah. Kita boleh sebut tahun resesi sampai di Maret 2021 itu masih kategori periode resesi. Dua quarter malah lebih ya, dari dua quarter menurun. Nah, itu kemudian kita itu masih menunjukkan korporasi mengalami kenaikan. Karena ini kan daya saing dunia usaha, BUMN dan swasta, itu masih menunjukkan memperlihatkan performa yang cukup baik.
60% laba. Nah, kita coba catat di semester pertama 2021 ini, 2021 ada sekitar 201 korporasi yang sudah mempublikasi datanya, itu kembali posisinya ada, kita bisa sampaikan sekitar 130-140 korporasi yang mencatat pendapatan lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi secara makro semester 1, first half 2021 ini sekitar 7,07%, secara mikro korporasi menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi dari angka tersebut. Lebih tinggi ya. Tapi tidak semua korporasi lebih tinggi pendapatannya, tapi sebagian besar kita boleh sebut menunjukkan peningkatan. Tapi PR besar bagi kita adalah yang menunjukkan angka penurunan. Nah, ini yang tadi moga-moga kalaupun forum pada saat ini ada batasan waktu, saya kira kita silakan ya bisa disampaikan email atau kirim surat. Kalau kirim surat kayaknya udah enggak modelnya ya, lewat email bisa sampaikan kalau ada pertanyaan, kalau ada hal-hal yang bisa kita diskusikan lebih lanjut dari peserta. Kami lihat ini ada juga dari government ya, dari birokrasi yang bisa, mungkin kita bisa saling berdiskusi lebih jauh untuk membuat kita semakin tangguh ya, semakin tangguh seperti tema tahun ini. Jadi kita usahakan, mungkin moga-moga kalau masih ada waktu silakan kalau ada pertanyaan. Kebetulan di UI Pak Toto lagi ada acara, ada tamu menteri yang datang ke sana sehingga mungkin belum bisa bergabung pada sore ini, tapi saya kira kalau ada pertanyaan mengenai BUMN itu siap nih. Kayak ini Mas Taufik, Mas Arza ya, Pak Bayu udah siap pertanyaan-pertanyaan yang susah-susah terkait dengan ranking AMD ini bersama saya, kita coba menjawab pertanyaan ya. Jadi saya kira mungkin sementara itu yang boleh kami sampaikan. Kami kembalikan ke Ibu Mega. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian atas paparan yang sangat menarik terkait peringkat daya saing Indonesia saat ini. Selanjutnya, kami masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui kolom chat. Kami juga mempersilakan Bapak-Ibu sekalian jika ingin bertanya dapat mencatat di kolom chat atau dapat open mic jika ingin bertanya secara langsung pada para panelis yang hari ini. Pertanyaan pertama, Bapak-Bapak sekalian dapat banyak investor karena dia ini memberikan regulasi. Pengamatan LC tersebut sudah diimplementasikan, lalu kaitannya dengan perkembangan di Papua saat ini. Apakah sempat menyumbang sedikit bagi peningkatan daya saing Indonesia? Mengingat sudah banyak peningkatan infrastruktur di Papua dan bidang lainnya seperti komunikasi. Baik, dari Ibu Dian Kandipi dari Kantor Berita Antara. Silakan Bapak-Bapak sekalian. Karena pertanyaan terkait dengan infrastruktur, nanti mohon izin Pak Bayu bisa membantu. Memang kita memang ada kegiatan sana juga ya, sempat ada kegiatan di sana. Tapi mungkin Pak Bayu bisa berkait dengan pertanyaan dari Bapak, dari maaf ini Bapak, Ibu ya, Ibu Dian kan. Dari Ibu Pak. Ibu, dari Ibu Dian ya. Terima kasih Ibu Dian. Mungkin Pak Bayu bisa bantu menjawab ya. Ya baik Pak, mungkin nanti kalau ada yang kurang bisa teman-teman tambahkan ya. Mungkin yang pertama, apakah omnibus law ya, atau mungkin perbaikan regulasi ini sudah bisa menarik minat investasi ya. Jadi memang kalau tidak salah aturan perturunannya itu kira-kira baru keluar ya sekitar awal 2021 atau bulan Maret kalau nggak salah. Dan itu mungkin juga masih namanya banyak masukan dari pelaku usaha dan lain sebagainya terkait efektivitas dari sisi implementasinya. Nah ini mungkin nanti ke depan ya dari masukan-masukan itu mungkin bisa dapatkan perbaikan dan mungkin penyempurnaan ya. Kemudian memang kalau kita lihat dari sisi ini ya mungkin kondisi makroekonomi ya sekarang situasi pandemi ini juga saya kira juga mempengaruhi optimisme investor ya untuk masuk ke sektor-sektor tertentu ya, mungkin melihat peluang dulu ya, kemudian juga
momen yang tepat ya. Jadi memang tentunya ini artinya tidak serta-merta dari regulasi itu juga berpengaruh. Kalau kita lihat juga banyak negara-negara sekarang juga alokasi anggarannya lebih fokus pada penanganan kesehatan ya. Jadi ini tentunya juga kalau kita juga sempat melihat ya ada sektor-sektor yang mungkin dulunya seperti energi ya. Kalau tidak salah dulu Blok Masela itu juga Shell sempat rencana mau investasi ya. Tapi mungkin melihat salah satunya adalah aspek tadi ya. Kinerja mereka juga mengalami tekanan selama pandemi itu, jadi mengalami kerugian. Jadi mungkin salah satu faktor itu juga menyebabkan mereka mundur ya. Jadi mungkin juga dialami juga oleh beberapa investor asing ya. Jadi situasi ketidakpastian ini tentunya juga mempengaruhi ya, selain tadi perbaikan iklim yang terus diusahakan ya. Itu ya. Kemudian kalau dari sisi dampak pada Papua ya tentunya kalau pembangunan infrastruktur apakah jika itu tadi bisa meningkatkan cost efisiensi dari pelaku usaha ya, tentunya ini kan juga mempengaruhi daya saing ya. Jadi secara langsung itu dari sisi rasio infrastruktur terhadap populasi itu juga dari indikatornya meningkat ya, artinya lebih bagus ya. Kemudian juga dampak tidak langsung ya, misalkan dari tadi cost efisien yang dirasakan oleh pengusaha, pelaku usaha ataupun investor itu juga tentunya dengan infrastruktur yang lebih baik itu akan minat investor untuk investasi itu juga akan lebih meningkat, dan ini ujung-ujungnya juga nantinya akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja, kemudian dampak akhirnya pada kinerja ekonomi. Mungkin itu, silakan ya. Pak Wilen. Ya, terima kasih Pak Bayu. Saya ini ada kebetulan konsultan senior kita juga, Bu Lisa. Bu Lisa ada? Pak Lisa? Bu Lisa? Bu Lisa Fitriadi Akbar, ini senior konsultan kita juga. Saya lihat ada pembeli tanggapan. Bu Lisa, sempat ada pertanyaan. Silakan. Saya lihat di ini ya udah ada jawaban di tertulis, tapi siapa tahu menyampaikan langsung, silakan. Tidak Pak, ini pertanyaan sih sebenarnya. Ya, ya. Oh. Bu Lisa mau bertanya Pak Wilm, tapi ada mungkin Pak Wilm, mohon maaf ada tambahan terkait dengan pertanyaan Ibu Dian tadi dari Antara. Ada tambahan, mungkin saya akan lanjut kepada penanya selanjutnya. Untuk penanya selanjutnya Bapak Oska, ini kawan lama kita Pak dari Pupuk Indonesia. Apa kabar Pak Oska? Baik, alhamdulillah, Mbak Mega. Siang Pak, silakan Pak Oska. Iya Pak, Pak Wilm apa kabar? Semoga sehat. Pak. Baik. Terima kasih Pak, presentasinya sangat menarik. Saya tergerak sih sebetulnya menanyakan hal ini tentang daya saing ya. Daya saing, saya melihat ada tadi banyak indikator yang digunakan, tapi saya melihat ada indikator yang mungkin bangsa kita ini punya ya, social capital ya di sini. Dan saya lihat di social capital itu ada beberapa hal yang cukup miris, yaitu literasi Pak. Literasi, kalau kita ngomong pendidikan ini agak aneh sebetulnya, jumlah pendidikan kita sangat bagus, lulusan S1-nya cukup banyak, S2-nya cukup banyak juga, tapi tingkat literasi kita cukup rendah. Yang kedua adalah saya pernah membaca di Kompas dari hasil riset dari UI, kalau tidak salah menyebutkan tingkat resilience masyarakat terhadap pandemi cukup lemah. Saya nggak tahu ini saya bertanya atau bagaimana, cuma saya lihat ini kok penting ya, karena saya lihat indikator yang ada di luar sana dengan sistem yang ada akan sangat berbeda dengan indikator dan sistem di kita dan budaya kita yang di sini gitu. Dan kalau ini nggak bergerak susah ya Pak, saya lihat ya susah. Itu sih Pak, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Oskar. Nanti saya dibantu Pak Taufik dan Pak Arza. Mungkin jadi sedikit ya kalau ini pandangan aja. Banyak yang prioritas kalau kita ya, banyak betul ya, termasuk pendidikan cukup bervariasi. Nah boleh sedikit catatan. Jadi kalau mungkin sebagian di sini Bapak ya termasuk dari pupuk korporasi. Wah, kalau dengar bunyi pendapatan di atas 50 triliun hanya beberapa. Mungkin ya, mungkin kurang dari 10. Di atas
10 triliun, pupuk termasuk di atas 50 ya, triliun pendapatannya. 10 makin ya mulai banyak ya. 1 triliun wah udah happy ya, udah bisa dapat pendapatan. Tapi Bapak Ibu lihat ya, APBN kita termasuk yang baru diumumkan kemarin itu 2.700 triliun. Nah, gitu ya. Coba mari kita lihat ini, kalau kita bunyi korporasi 1 triliun itu udah besar, udah termasuk pencapaian lah ya. Apalagi 10, apalagi bisa sampai 100 triliun. Nah, mengalokasi 2.800 triliun, 2.700 lah ya pada APBN 2022. Tentu nggak mudah ya, nggak mudah ya menangani dana sebesar itu. Nah, ini masing-masing istilahnya KL ya, kementerian dan lembaga punya usul-usul, menyusun renstra dan sebagainya. Mungkin udah enggak, istilahnya gini, kalau kita sebut audit, saya ini ada senior Pak Hans, Pak Slamet ya, ada. Kalau kita sebut audit kan lebih ke audit governance-nya ya, para prosesnya, pelaksanaannya, tapi audit kegiatan, nah gitu istilahnya ya, prioritasnya itu memang betul. Kalau kata tadi ya Pak Oskar sudah menyampaikan, sebetulnya sudah ada arah-arah untuk pengembangan HR kita, tapi kita kan kepengennya daya saing nih, kita bisa aja bagus. Tapi kalau ranking negara lain lebih bagus lagi, kita bisa turun lagi ya, atau mungkin tetap. Nah, ini bagaimana menyusun prioritas anggaran masing-masing, semua penting istilahnya ya, semua prioritas penting. Perlu ada duduk yang audit ininya, apa namanya, prioritas kegiatan. Karena akibat dari terlalu banyak yang kita ingin capai. Dan kalau kata Pak Oskar, memang pendidikan sebetulnya dan anggaran APBN sih memang bisa kita sebut secara per sektor atau dalam hal ini per bidang itu memang terbesar pendidikan. Tapi yang seperti apa kelihatannya mesti PR karena rankingnya masih belum bagus-bagus sekali tadi ya disampaikan. Saya silakan mungkin Pak Bayu, Pak Taufik atau Pak Arsa mungkin siapa tahu menambahkan. Kita jadi kalaupun forum ini waktunya terbatas, silakan Bapak Ibu ya, ada email, ada forum komunikasi buat melanjut karena kita kepengen ini seantero ya Nusantara punya komitmen bersama. Ya, mungkin sedikit menambahkan ya tadi yang disebut Pak Oskar ya tadi. Ya, terkait modal sosial ya, Bapak. Nah, ini yang mungkin sebenarnya mungkin sekilas memang kalau kita lihat dari indikator besarnya memang tidak terlihat ya, tapi sebenarnya di aspek apa kinerja competitiveness ini sebenarnya sudah dievaluasi ya. Salah satu strength atau daya tarik ekonomi Indonesia itu adalah market yang besar ya. Nah, ini daya tarik. Tapi di luar itu ada beberapa daya tarik yang membuat negara lain itu tertarik ya. Salah satunya misalkan adalah kestabilan politik ya. Jadi mungkin kita bandingkan di beberapa negara, mungkin Filipina, Thailand dan lain sebagainya itu kalau di level Asia itu Indonesia itu masih termasuk stabil ya. Meskipun mungkin ada demo dan lain sebagainya tapi tidak mempengaruhi dari apa namanya secara umum ya terhadap apa jalannya pemerintahan. Nah, ini modal besar yang dilihat oleh investor, mereka menjadi apa pertimbangan untuk memilih ya. Kemudian juga dari sisi tadi lebih ke individunya ya, individu kita kan ada gotong royong, kemudian ada apa namanya ya, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya juga salah satu daya tarik juga ya. Jadi di sini business friendly ya, business friendly environment-nya itu dinilai cukup bagus ya. Kemudian juga open positive attitude ya, artinya mungkin masyarakat kita sebenarnya terhadap sesuatu yang dari luar itu mereka cenderung open ya, cenderung mudah beradaptasi ya, sifatnya tidak kita apa langsung apa namanya reluctant ya atau menolak dan itu. Nah, itu sebenarnya kalau di dalam poin apa kajian ini sebenarnya itu yang diangkat ya. Jadi kesabaran ekonomi, kemudian juga open terhadap apa sesuatu yang baru ya, kemudian juga mungkin tadi yang sudah Bapak sebutkan ya. Kalau dari sisi pendidikan ya memang kalau kita lihat dari rasio ya sekilas memang sarjana banyak ya, tapi kan memang kalau kita lihat dari distribusinya mayoritas masih mengumpul di mungkin terutama Jawa dan terutama Jakarta ya. Kemudian kalau kita lihat dari rasio besarnya, mungkin dari sisi persentase itu sebenarnya relatif masih rendah. Jadi meskipun mungkin kita ada sekian juta sarjana, ya, tapi dibandingkan dengan populasi umum Indonesia itu sebenarnya relatif masih kecil. Ya.
Kemudian dari sisi anggaran ya, anggaran pendidikan, persentase dari APBN, dan mungkin juga persentase untuk anggaran riset ya. Anggaran riset ini kita memang tidak terlalu banyak ya, kita lihat jarang sekali ya, termasuk juga produk-produk hasil dari paten ya. Indonesia kan termasuk relatif rendah, ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak hanya melihat dari sisi jumlah ya, berapa orang yang sudah, tapi memang outputnya itu berupa paten, kemudian berupa apa namanya juga mungkin apa penciptaan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Meskipun mungkin kalau secara akademik rating universitas kita sudah cukup bagus ya, artinya sudah 500 besar itu sudah beberapa universitas sudah masuk di sini. Silakan Pak Wilum, saya kembali. Terima kasih Tia. Kalau ada yang kita perlu elaborasi silakan. Ada dari teman-teman sementara belum. Biar masih ada kesempatan kalau ada masih mau bertanya. Terima kasih sekali lagi Pak Oskar. Baik, terima kasih sekali Pak Wilum, Pak Bayu. Ada pertanyaan selanjutnya, Bapak-Bapak sekalian. Jadi mengenai efektivitas Omnibus Law dalam peningkatan daya saing Indonesia. Jadi di Jerman sendiri ada Mantel Gesetz yang menguraikan cara pembuatan regulasi sebagai tindak lanjut Omnibus Law yang bertujuan untuk meningkatkan investasi langsung dan kompetisi bisnis di suatu negara. Jadi mengenai efektivitas Omnibus Law, Bapak-Bapak sekalian, dalam peningkatan daya saing di Indonesia. Silakan mungkin Pak Taufik atau Pak Arza. Bapak-Bapak sekalian. Ya, baik. Terima kasih Pak, Pak Ibu, Pak Mega. Mungkin saya ingin menanggapi sedikit ya. Mungkin tadi efektivitas Omnibus Law terhadap daya saing ya, Pak. Ya mungkin... karena ini kan sifatnya ini ya, apa namanya, meskipun ini indeksnya 2021, tapi ini datanya adalah data di tahun 2020 ya, Bapak-Ibu ya. Termasuk juga tadi Pak Arza juga sudah sampaikan bahwa ini selain data yang sifatnya real ya, data yang misalnya dari BPS, dari BI, ada juga data yang sifatnya survei dari eksekutif gitu. Jadi, persepsi eksekutif terkait faktor-faktor yang diukur gitu ya. Nah mungkin ini kalau misalnya kita pengen melihat Omnibus Law, mungkin yang secara direct itu di persepsi eksekutifnya itu ya. Nah cuman karena ya, tadi juga Pak Wilam sampaikan, mungkin masih baru gitu ya, baru dan masih menunggu aturan-aturan turunan di beberapa sektor, itu mungkin dampaknya di 2021 ini belum terlalu berasa gitu ya Pak. Nah itu mungkin kita bisa nantikan di 2022 ya. Artinya sudah satu tahun efektif dan kemarin juga mungkin sekitar setengah tahun lah ya efektif. Itu bagaimana dampak Omnibus Law di mata eksekutif. Nah tapi memang kalau yang di tahun ini saya sepertinya memang belum terlalu signifikan gitu ya. Baik, Pak Taufik, ini pertanyaan tadi dari Dr. Dian Parluhutan yang sedang hand saat ini, Bu ya, Pak Dian, mungkin bisa open mic untuk bisa memberikan tanggapan. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Silakan. Ya, selamat siang Pak Wilam. Mohon maaf. Selamat siang. Silakan Pak Dian. Ya, selamat siang Pak Wilam, Bapak-Bapak Ibu yang terhormat dari LM UI. Tadi pertanyaannya, saya menanyakan apa yang disampaikan Pak Bayu Adi Wibowo, bahwa intinya adalah bagaimana implementasi dari Omnibus Law ini. Karena PP-nya kan belum semuanya diselesaikan. Nah, yang menjadi masalah apakah Omnibus Law ini sudah dibuat sesuai dengan panduan pembuatan undang-undang. Sebagai contoh, di Jerman itu ada Mantel Gesetz, dan itu sudah dibuat petunjuknya atau pedomannya berdasarkan prinsip-prinsip investasi langsung dan kompetisi, seperti dari OECD dan prinsip-prinsip perdagangan internasional. Tapi yang saya amati, PP atau Omnibus Law di Indonesia ini sampai saat ini belum mengikuti pedoman pembuatan regulasi sebagaimana yang ada dalam Mantel Gesetz tersebut. Jadi ini mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Ya,
Baik ya, pertanyaan mengenai Omnibus Law. Mungkin Pak Arza atau mau tambahkan? Memang ini agak teknis ya, lebih ke hukumnya, tapi kalau ada komentar related to negara, silakan. Karena ini berkaitan dengan hukum, memang saya nggak bisa spesifik komentari mengenai kesesuaiannya ya. Tapi yang tadi saya mungkin tambahkan dari komentar Pak Taufik, Pak Taufik, memang terutama Omnibus Law itu kan tujuannya bagaimana menciptakan terutama iklim investasi di Indonesia lebih baik gitu, dengan berbagai serangkaian kebijakan di sektor terkait, di industri terkait, dan juga di tenaga kerjaan ya. Tapi kalau kita bicara apa yang mau diupayakan, itu memang terhambat kondisi pandemi saat ini. Nah, itu juga yang mungkin tadi sudah disampaikan, fokus untuk tindak lanjut mungkin ya, dalam bentuk teknis peraturan lanjutan, peraturan teknis dan sebagainya, itu memang belum terlihat. Jadi, kita tahu bahwa fokus anggaran pemerintah, fokus effort pemerintah sekarang sudah ke kesehatan, dan itu mungkin masih kita tunggu di tahun 2022 bagaimana Omnibus Law ini bisa meningkatkan terutama itu investasi dalam konteks kalau di sini efisiensi bisnis dan juga mungkin infrastruktur. Mungkin itu yang mungkin Pak Wilam silakan. Pak Arza, mohon maaf suaranya oke, siap. Terima kasih Pak Arza atas tanggapannya. Mungkin Bapak, kami berikan kesempatan untuk Bapak Joshua Pardede Pak memberikan tanggapan. Saya sering lihat Pak Joshua soalnya kasih memberi analisis ekonomi di media. Siapa tahu Pak Joshua ada kasih komen sedikit mengenai ekonomi kita secara ini ya. Oke, mungkin ya, mudah bergabung. Oke, mungkin kelihatannya kesulitan. Oke, mungkin Pak Hans senior kami juga dosen di FEB UI. Pak Hans Hadi, kalau Hans ada Hans waktu kasih pendapat. Oke, maaf ya, ini kadang agak ini. Oh, silakan Pak. Ada Pak Hans ada mau ini kasih komen. Baik Pak. Maaf, sebelumnya oke. Ya, mungkin saya juga ada apa seminar kami satu lagi mungkin saya ada Bu Dewi Hanggre ini yang malang melintang di bisnis juga. Oke, ya, kelihatannya kesulitan ya masih pada apa tidak mudah untuk nyambung. Ada dari teman-teman dari lembaga manajemen. Masih management? Ada satu pertanyaan satu. Lagi. Oke, silakan. Masih ada satu pertanyaan infrastruktur. Ya. Untuk yang sifatnya fisikal cenderung mengalami kenaikan, sedangkan yang sifatnya non-fisikal seperti health, environment, dan education mengalami penurunan. Apa ya kira-kira penyebab hal ini terjadi, dan apakah ada cara-cara yang dapat dilakukan jika dapat berkaca pada negara lain yang memiliki tingkat competitiveness yang tinggi terkait hal ini? Silakan Bapak, Ibu sekalian. Kan mungkin Pak Taufik atau Pak Bayu terkait ya tadi ya perbandingan. Jadi pertanyaannya mengenai ya sebenarnya kalau terkait infrastruktur memang secara keseluruhan baik basic infrastructure, kemudian health, kemudian education ya. Termasuk sebenarnya teknologi ya itu secara umum dibandingkan dengan tiga komponen lainnya ya, itu memang sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya memang relatif rendah ya, cuma memang tadi yang basic infrastruktur kan memang aktif digenjot oleh apa pemerintah ya, jadi ada pembangunan jalan tol pelabuhan dan lain sebagainya, itu yang awalnya itu mungkin ratingnya di atas 40 ya, itu sudah mulai naik di angka 36 ya, sedangkan mungkin pendidikan dan kesehatan ini relatif mungkin ya, kalau kita lihat memang, mungkin rumah sakit juga sudah mulai banyak ya, tapi mungkin kalau kita lihat kondisi sekarang kan tantangannya kan adalah dari sisi kesehatan ya, jadi itu yang awalnya mungkin infrastruktur tersebut sebenarnya rasionya sudah mencukupi ya, tapi dengan adanya seperti ini, itu kan artinya rasionya perlu diperbanyak. Begitu juga mungkin dengan pendidikan ya, mungkin
Saya nggak tahu apakah dari indikator ini hanya apa mempertimbangkan dari jumlah sekolah ya, karena memang dengan kondisi seperti ini kan jadi tidak relevan ya. Jadi mungkin infrastruktur pendidikan itu mungkin juga meliputi juga jaringan telekomunikasi dan lain sebagainya, atau mungkin yang penunjangnya. Dari sisi yang lain, dari infrastruktur teknologi itu juga sudah cukup bagus kenaikannya, karena ini memang digerakkan sendiri oleh swasta ya. Jadi ada provider-provider internet itu juga mereka lebih agresif ya, masuk ke daerah-daerah yang sebelumnya mungkin belum terjangkau, nah sekarang sudah mulai ya. Kemudian dengan kondisi pandemi ini, jumlah pengguna internet itu juga didorong lebih tinggi ya. Jadi ini juga mendorong percepatan infrastruktur dari sisi teknologi. Nah, mungkin ini nanti yang jadi PR ke depan adalah ya dari sisi infrastruktur kesehatan dan pendidikan ya. Mungkin sejauh ini kita masih melihat bahwa gap-nya ataupun mungkin indikasi terhadap rasio jumlah penduduk itu mungkin relatif masih rendah. Mungkin itu. Silakan ada yang menambahkan. Terima kasih Pak Bayuwadi. Wah, ini siang menuju sore hari ini cukup menarik bahasannya, sehingga masih ada, mungkin saya bacakan satu penanya terakhir karena masih ada beberapa pertanyaan. Mohon maaf, mungkin saya pilih satu penanya terakhir. Saya melihat kenaikan ranking public finance dan attitude and value naik cukup signifikan. Apakah bisa dijelaskan apa yang dimaksud kedua indikator tersebut? Begitu, dan bagaimana Indonesia telah melakukan perbaikan di kedua sektor ini? Silakan Bapak-Bapak sekalian, pertanyaan terakhir. Oke, saya tambah nanti dibantu dengan Pak Arza. Jadi ini baik dari economic performance dan dari business, government efficiency ya, yaitu tadi public finance. Itu dari nilai kita lihat bahwa pengeluaran atau belanja negara terus naik ya. Di satu sisi mungkin tempat tadi ya ada komitmen untuk sektor-sektor prioritas untuk pengembangan dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan sementara memang di pihak lain defisit anggaran terus jadinya, termasuk pada tahun rencana 2022 ya, yaitu ada defisit anggaran bahkan mencapai hampir 5%, 4,8 something ya. Nah, jadi itu kelihatannya ini, jadi seperti tadi Ibu Bapak ketahui, itu bagaimana persepsi tadi, karena yang tadi ada yang sifatnya data makro, data kuantitatif, ada yang persepsi dunia usaha, baik BUMN, swasta, memberi pendapat lewat mengisi kuesioner. Jadi tampaknya dilihat dari pembangunan infrastruktur, jadi keuangan publik dalam arti tadi ya, upaya-upaya untuk cepat, termasuk 2020 itu udah tahun pandemi, bisa tersebut tahunnya COVID lah ya, tahunnya COVID, itu upaya untuk mengatasinya cukup besar. Kita tahu bahwa termasuk dalam hal vaksin, kita termasuk yang paling cepat berusaha untuk vaksinasi seluruh warga. Nah, mungkin itu beberapa tanggapan, tapi detailnya mungkin tolong dibantu. Pak Arsa, ada mau dibantu? Ya, mungkin saya menambahkan tadi kalau public finance memang berkaitan dengan terutama indikator-indikator penggunaan anggaran, persepsi dunia usaha. Baik, dan kalau kita bicara attitude and value, itu memang bisa dibilang 100% itu dari persepsi. Persepsi terhadap apa? Persepsi terhadap satu organisasi. Jadi ibaratnya kita bisa katakan dunia usaha itu optimis bahwa globalisasi itu mendukung daya saing Indonesia sebaik juga keterbukaan dan fleksibilitas. Itu juga menjadi salah satu bentuk attitude dan value, persepsi dunia usaha, pembinaan terhadap fleksibilitas dalam bentuk maaf ini ada suara Pak Arza agak putus-putus suara koneksi ya. Halo. Koneksi. Mungkin pertanyaan kalian dari Bu Asia kalau nggak salah ya, dari Jakarta. Ya betul Pak. Terima kasih ya dari teman-teman ya, dari... Jadi mungkin kita juga bisa kirimnya, mungkin pendek ya, poin-poin apa jawabannya Pak Arsa tadi, kita langsung, karena nanti kalau nggak salah alamat email dari Bu Asia itu sudah ada pada kami. Nanti kalau berkenan itu kita coba ya, menjawab lewat secara tertulis. Begitu juga kalau ada dari Bapak-Ibu yang mungkin baru ingat pertanyaannya belakangan. Mungkin ya bisa juga
atau apa namanya ada yang belum terjawab silakan ya ditanyakan lebih jauh. Saya mohon maaf ya Pak Arsa tadi kepotongnya lagi bicara tadi. Iya Pak, koneksi. Oke, saya kembalikan ke Bu Mega. Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jadi ada sedikit gangguan teknis, tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian apabila ada pertanyaan lanjutan, Bapak Ibu dapat email kepada kami. Panitia mungkin dapat dibantu untuk ketik di Zoom chat melalui sekpim@lmfabui.com yang akan dijawab oleh para ahli kami melalui email. Dan jangan lupa juga kunjungi website kami di www.lmfabui.com. Baik. Sebelum kami akhiri Bapak Ibu sekalian, mari kita bisa sedikit tegur sapa, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa on kan kameranya untuk foto session. Apa itu? Bersama, silahkan Bapak Ibu sekalian, panitia bisa dibantu untuk dapat dilakukan sesi foto bersama. Baik. Duh, Bapak Ibu sekalian. Kamera Bapak Ibu ya. Dinyalain kameranya. Kita satu kehormatan nih biar kita bisa kirim laporan juga ke Swiss ya. Baik. Bener nih orang-orangnya ini ceria-ceria. Bapak Ibu ceria-ceria ikut tidak ngantuk ya. Jadi mohon kameranya nyala karena kita melaporkan juga ke foto Bapak sampai ke Swiss segala ya. Tolong kalau bisa. Baik. Sekali akhirnya, lagi Bapak Ibu sekalian mungkin bisa membuka kameranya. Untuk dapat Pak Mulyadi, makasih ya. Baik. Baik, panitia mohon dibantu untuk dapat foto pada page pertama. 1, 2, 3. Page kedua. 1, 2, 3. Dan terakhir page ketiga. 1, 2, 3. Baik. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu partisipan dan media yang telah hadir pada momen spesial siang hari ini. Saya Mega Indah izin pamit dulu. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan kekurangan dalam pelaksanaan hari ini. Salam sehat selalu. Tetap jaga protokol kesehatannya dan sampai jumpa di webinar series LM FEBUI selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Sunarso dari awal tadi sudah hadir, ada Pak maaf nih nama-namanya Pak Suheri ya, makasih juga dari awal sudah hadir, ada tadi Pak Ilham dari Pak Ilham Agung, makasih waktunya Pak. Semuanya makasih. Terima kasih Bapak, Pak, terutama ya Pak Hans senior kami. Terima kasih Pak William. Sama-sama. Amin. Pak ya, makasih. Silakan. Ya, semua ya. Sama-sama. Amin, Pak. Makasih. Terima kasih Pak William. Terima kasih Pak Ilham. Wah, ketemu lagi ya. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Joni. Punya. Terima kasih Pak Ilham. Pamit Pak. Ya, pamit Pak Ibu ya ya. Terima kasih. Siapa tahu Pak Tamrin masih mau komentar? Mungkin biasanya ada apa ide-ide. Dan aja. Pak Sumianto silakan Pak. Pak Wilam enggak Pak. Ada, ya, makasih Pak.